Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan memasak roast chicken teman-teman, yang akan aku perlihatkan cara memasaknya yang lebih detail lagi. Karena di video sebelumnya teman-teman, aku memasak roast chickennya agak terlalu cepat, dan juga memasak Yorkshire pudding juga terlalu cepat. Jadi aku akan membuat video baru ini untuk aku perlihatkan cara membuat roast chicken, yaitu British traditional food yang akan aku masak sekarang, dan juga roast potato dan roast parsnips teman-teman. Dan juga aku akan memperlihatkan untuk memasak Yorkshire pudding ya teman-teman, yang mana sebelumnya aku masak di rumahku, di rumah aku dan suami, itu ovennya terlalu besar jadi agak terlalu hangus ya teman-teman, tapi masih enak rasanya, tidak hangus, cuma kelihatannya saja agak hangus. Tapi nah sekarang aku akan membuat yang lebih detail lagi cara pembuatannya ya teman-teman. Dan aku sekarang teman-teman ada di rumah mami mertua teman-teman, yang mana aku sekarang bekerja merawat mami mertua saja sekarang teman-teman, karena mami mertuaku sangat membutuhkan aku untuk merawatnya, yang mana mami mertuaku ini yaitu Mami Rose, beliau kakinya agak sakit, yang sebelah kiri itu tumitnya teman-temannya, tumitnya tuh tulangnya sudah agak rapuh dan juga kulitnya sudah agak tipis, jadi tidak bisa berjalan dan berdiri pun agak sakit teman-teman. Jadi yang mana aku sebelumnya perawat untuk orang-orang di perusahaan yang aku bekerja sebelumnya, aku sudah keluar sekitar seminggu yang lalu teman-teman, karena aku akan merawat mami mertuaku sendiri, yang mana mami mertuaku lebih suka aku yang merawatnya daripada dirawat dengan perawat yang lain, karena aku lebih mengerti mami mertuaku bagaimana sifat dan karakternya teman-teman. Jadi beliau lebih comfortable, lebih suka aku yang merawatnya teman-teman ya. Nah ini aku di belakangku yaitu mami mertua yang sedang duduk agak tiduran. Tadi aku sudah bersihkan ya teman-teman, pagi-pagi sudah bersihkan badan semuanya, dan mukanya sudah aku bersihkan semua ya teman-teman, dan juga aku sudah beri sarapan teh pagi untuk teh Inggris ya teman-teman, untuk sarapannya beliau, dan juga obatnya untuk pagi hari, obat pagi hari, dan juga di tempat tidurnya aku sudah ganti spraynya semuanya teman-teman. Jadi aku rawat sendiri mami mertua, dan juga aku semuanya aku kerjakan sendiri untuk mami mertua teman-teman. Jadi pagi hari aku datang kira-kira jam 8 pagi ke rumah mami mertua dari rumahku, dan sampai sekitar lunch time, makan siang. Setelah makan siang aku akan pulang ke rumah untuk bersih-bersih di rumahku, dan setelah itu kira-kira sudah 1 atau 2 jam di rumahku untuk bersih-bersih, dan kembali lagi ke rumah mami mertua untuk mengecek kiranya beliau ingin ke toilet dan mau bikin teh
untuk beliau dan lain-lainnya, makanan untuk beliau, teman-teman. Gitulah. Dan di sini sampai malam hari, sampai beliau tidur, taruh di tempat tidur beliau. Dan setelah beliau tidur di tempat tidurnya beliau, aku dan suami pulang ke rumah, teman-teman. Itulah sekarang rutinitasku. Nah, sekarang aku akan masak roast chicken di rumah mami mertua, teman-teman, yang mana ovennya insya Allah lebih bagus, maksudnya bisa aku cek lebih baik, karena oven di rumahku tuh ovennya tuh di bawah, teman-teman, ya. Jadi agak sulit untuk mengecek ke bawahnya. Jadi kalau di mami mertua ovennya dia di atas, jadi bisa kita cek ovennya dari luar, teman-teman. Ya, inilah. Oke, teman-teman. Di sini aku sudah ada dada ayam, dua dada ayam yang sudah tidak ada tulang dan sudah tidak ada kulit, ya, teman-teman. Dan ini sudah aku bersihkan, cuci bersih, dan aku masukkan ke loyang gelas, ya, teman-teman, untuk bisa kita masukkan ke dalam oven, ya. Dan di sini ada sedikit lemon, nanti aku akan peraskan ke atasnya, ya, teman-teman. Ada sedikit air, nanti aku akan disiramkan ke atasnya juga, teman-teman. Dan di sini ada stuffing, teman-teman. Ya, kalian bisa beli di supermarket import yang mana ada makanan-makanan import, ya. Namanya stuffing, ya, teman-teman. Ada garam dan lada. Nah, sekarang aku akan memakai butter untuk stuffingnya ini, teman-teman. Aku tidak pakai minyak, aku pakai butter, ya. Aku perlihatkan cara membuat stuffingnya, teman-teman. Ya, maaf ya, teman-teman, ini ada suara washing machine sedang mencuci baju di washing machine, jadi agak berisik sedikit di belakang, ya. Dan sekarang aku akan perlihatkan cara membuat stuffingnya, teman-teman, ya. Ini stuffingnya yang sudah tinggal jadi kita bikin, ya. Kita gunting, teman-teman. Dan aku akan kasih sedikit saja, tidak terlalu banyak karena dada ayamnya cuma ada dua, ya, teman-teman. Ya, sedikit, nanti dia akan mengembang setelah aku siram dengan air panas. Sedikit lagi, ya. Sudah cukup. Ini, ya, ini kita bisa simpan sisanya, teman-teman. Kita bisa pakai lagi untuk masak yang berikutnya, teman-teman. Kita bisa simpan. Dan sekarang aku akan masukkan air panas, teman-teman. Masukkan air panas, ya, ke dalam stuffingnya. Agak banyak dikit nggak apa-apa, nanti dia akan mengembang, teman-teman. Lalu kita aduk, aduk, ya, teman-teman. Kita aduk stuffingnya, kita aduk. Oke, kita tunggu sebentar. Aku akan mengambil ini, apa, onion, apa, bawang sebentar, teman-teman. Bawang bombay yang sudah aku kupas dan cuci bersih, teman-teman. Aku akan iris bawang bombay ini, ya. Kita iris kecil-kecil. Direndam dengan air panas. Aduk, kita aduk-aduk, ya, teman-teman. Kita aduk-aduk rata sampai merata. Lalu kita masukkan garam secukupnya saja dan lada secukupnya,
teman-teman. Lada, jadi ada rasa bumbunya di sini ya. Kita aduk lagi. Kita aduk. Kita masukkan, ada mentega ya teman-teman. Kita masukkan mentega sedikit. Ya, ya cukup. Lalu kita aduk lagi, ratakan. Ini agak dingin. Nanti aku akan ini kita diamkan sampai agak dingin ya, teman-teman. Untuk ayamnya aku akan beri perasan lemon di atasnya. Lalu kita kasih sedikit air, teman-teman. Jadi tidak, di bawahnya itu tidak kering. Ya, sudah cukup airnya, sedikit saja. Lalu nanti kalau ini sudah agak dingin, aku akan taburkan ke atasnya, teman-teman ya. Oke, tunggu sebentar lagi. Sekarang aku akan mengiris-iris sayuran yang akan dimakan bersama dengan roast chicken, teman-teman. Di sini ada kol ya, teman-teman, kol hijau. Dan di sini ada brokoli dan juga wortel. Oke, teman-teman. Nanti ada kentang sedikit ya, aku akan potong-potong juga. Ya, ikutin terus. Inilah sayuran yang tadi aku sudah iris-iris, ada kentang, wortel, aku sudah cuci bersih dan rendam dengan air sebentar, dan ada kol yang sudah aku iris-iris dan cuci bersih, dan ada brokoli sudah aku iris-iris dan cuci bersih. Ya teman-teman, ini nanti sayuran-sayuran ini aku akan rebus, teman-teman, direbus saja ya, dan dimakan dengan roast chicken. Oh ya, teman-teman. Oke, ikutin terus. Assalamualaikum. Sekarang aku akan menaburkan di atasnya ayam, dada ayam yang akan aku masak dengan stuffing yang sudah dingin. Tadi aku sudah buat, teman-teman. Ya, ini sudah agak dingin dan akan aku taruh di atas dada ayamnya ini, karena ini tidak ada kulit ya, teman-teman. Jadi kalau tidak dikasih stuffing dia akan hangus. Jadi aku pakai stuffing. Tapi kalau kalian punya dada ayam yang ada kulitnya, tidak perlu dikasih stuffing, teman-teman. Cukup dengan kulitnya saja sudah bisa kalian pakai untuk mengcover daging ayamnya ini, teman-teman. Jadi kalau aku pakai stuffing karena tidak ada kulit di dada ayamnya ini, teman-teman. Jadi kalau aku panggang dia akan maksudnya akan gosong ya. Jadi kalau aku beri stuffing ini, dada ayamnya ini akan tercover dengan stuffing ini dan ada rasa bumbunya juga, teman-teman. Nah, ini aku akan berikan di atasnya dada ayam ini, teman-teman. Kita ratakan sampai tertutup daging dada ayamnya ini, teman-teman ya. Kita ratakan di atasnya. Ya, kalau kalian punya dada ayam yang masih ada kulitnya, jangan dibuang kulitnya. Jadi tidak perlu pakai stuffing ini, pakai kulitnya itu sudah bisa kalian masak dengan tanpa stuffing ini, teman-teman. Ya. Kita ratakan stuffingnya ini di atas dada daging ayam dadanya ini, teman-teman ya. Dan juga kalau kalian punya ayam utuh yang belum dipotong-potong, yang masih ada kulitnya,
Itu lebih bagus lagi, kalian bisa masukkan ke oven, kita dikasih tabur dengan garam saja dan lada juga, dan dengan kasih oil atau butter. Nah, ini teman-teman sudah tertutup semua daging ayamnya dengan stuffing ini. Nanti aku akan masukkan ke dalam oven. Yang mana ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu selama setengah jam. Angkat ayam, dada ayam yang sudah matang. Roast chicken, ya teman-teman. Ini roast chickennya sudah matang. Ini akan aku potong-potong dan ditaruh di piring. Ini agak kering atasnya, tapi dagingnya ini lembut dan matang dan lembut, teman-teman. Dimakannya tuh enak. Ini ada dua piring, satu untuk mami mertua, yang satu untuk suamiku, teman-teman ya. Aku potong ayamnya ya. Kita potong ayamnya, lembut teman-teman, dagingnya lembut sekali. Ini untuk mami mertua dulu, aku potongin ayamnya kecil-kecil supaya beliau tidak usah repot-repot potong-potong lagi. Ya, lembut dagingnya teman-teman, aku masak selama hampir 2 jam. Ya. Untuk mami mertua dulu ini. Sekarang aku akan kasih sayurannya teman-teman ya. Ini ayamnya. Kita kasih kol yang sudah direbus. Mami mertuaku suka sekali dengan rebusan kol yang lembut. Ya. Rebusan wortel. Dan rebusan brokoli. This list is about words in Chambers 21st century. You can eat now. On chambers.co.uk. The tellable answers are words that have their own entry and are in blue.